Sudarlun Dayah Madrasah Ulumul Quran atau MUK Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar menggelar Musabaka Awal Sanah atau Mukas keempat. Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Dayah setempat berlangsung sejak 8 hingga 12 Januari 2019. Mukas adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh keluarga besar MUK dengan dikoordinir oleh Ustadz Ustazah dan Himpunan Santri-Santriwati Tahfiz Al-Quran atau Histak bertindak sebagai panitia. Kali ini acara tersebut mengusung tema Berbekalkan Al-Quran Menyiapkan Generasi untuk Mengarungi Zaman dengan Kemantapan Iman. Acara Mukas ini adalah acara yang dilakukan sebagai acara tahunan dari Madrasah Ulumul Quran dan Mukas ini diadakan sejak tahun 2013. Alhamdulillah pada acara Mukas ini adalah acara Mukas pertama kalinya yang diadakan se-provinsi Aceh dengan diikuti oleh 66 sekolah dari Kabupaten Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Abdia dan Aceh Selatan. Jumlah keseluruhan pesertanya ada 547 orang peserta. Cabang perlombaannya ada Hifzil 1 juz, 5 juz, 10 juz dan 15 juz, ada Syarhil Quran, ada Fahmil Quran, ada Tartil Quran, Tilawatil Quran, pidato bahasa Arab, Inggris, Arab, Indonesia, ada juga cabang kaligrafi. Mukas 4 tersebut diikuti 951 peserta dari 66 sekolah yang terdiri atas SMA, MA dan SMP, MTs Aceh serta SD MI di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah, Serambi On TV.